Bahagianya Egi dan Adiba saat potong kue pernikahan diiringi tepuk tangan para tamu undangan. Tertawa lepas, begini momen sang pengantin baru Egi Maulana Fikri dan Adiba Kansa yang tampak kompak potong kue pernikahan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Ya, keduanya tampak saling genggam tangan dan memotong kue bersama. Adiba Kansa tampil begitu anggun dengan gaun rancangan desainer Ivan Gunawan. Di pelaminan sendiri tampak kedua mempelai saling bersenda gurau. Ya, bahagianya sang pengantin baru. Sementara itu, beginilah momen ramainya sahabat-sahabat Adiba yang tampak hadir. Mereka juga tampak berfoto bersama. Ya, berbeda dengan acara akad yang mengenakan dress code keluarga serba putih. Di momen resepsi, keluarga Adiba dan keluarga Egi tampil menakjubkan dengan busana serba hitam. Sementara itu, acara resepsi tampak dihadiri para sahabat-sahabat dari kalangan selebritis hingga bintang sepak bola. Tampak Dude Herlino bersama sang istri juga hadir di acara penting Putri Umi Bibik tersebut. Pernikahan Egi dan Adiba pun sempat bikin heboh jagat maya. Tagar dibahagiakan Egi pun ramai menggema. Sebelumnya, di acara akad nikah, Egi dan Adiba tampak tak kuasa menahan tangisnya saat pertama kali saling menatap usai sah menjadi pasangan suami istri. Tersirat kelegaan setelah 5 tahun, akhirnya keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Kemesraan sang pengantin baru pun tak pelak bikin iri para tamu undangan. Wah, ikut bahagia ya pemirsa, akhirnya dibahagiakan Egi.